Nah ini teman-teman, ini sudah bisa dimakan ini teman-teman, ini yang kuning ini. Cuman saya nggak berani petik, nanti dimarah nanti. Nah ini sereh ini teman-teman ya, ini sereh. Nah ini banyak sekali yang kita bisa review ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Baiklah teman-teman, di vlog kali ini Emerald Channel mereview kurma sukari ya, kurma sukari yang sedang berbuah. Nah inilah bentuk kurma sukari yang ada di Jidah ini, yang asli ini teman-teman ya. Kenapa ini saya bilang asli? Karena ini di apa namanya, dibungkus itu buahnya. Nah, ini kira-kira 2 meter 3 meter ini ya, 2 meter lebih ini sudah berbuah pangkalnya. Dan kebetulan di sampingnya ini ada jeruk juga. Tuh, ini jeruk. Jadi sekaligus kita review dua komunitas. Nah ini jeruknya, ini jeruk di Saudi nih teman-teman ya. Jeruk ini juga bisa berbuah di sini teman-teman, cuman ini belum berbuah. Oke, kita kembali ke pokok pembahasan kita. Nah ini kurma sukari teman-teman ya. Nah, ini yang sedang berbuah ini, masya Allah ini buahnya sangat lebat ini teman-teman ya, tuh sangat lebat sekali buahnya. Jadi pokoknya itu ya kurang lebih kayak sawit teman-teman ya, kurang lebih kayak sawit. Mari kita lihat yang masih kecil yang belum berbuah. Nah ini dia. Ini berduri juga teman-teman, ini durinya, durinya juga sangat tajam teman-teman. Nah ini yang belum berbuah ini. Ini di pot ya teman-teman, ditanam di pot. Nah tuh, ditanam di pot ya, ya. Daunnya juga ini kerucut kayak gini teman-teman ya, kayak daun apa kalau di ibaratkan ini daun, kalau daun aren ya kayaknya daun aren ini, tapi yang masih muda ini ya, daun aren yang masih muda. Ini ada anakannya karena ini ditanam di rumah, makanya dinamakan ya, istilahnya itu tanaman hiasnya di sini ya. Nah ini kita review lagi yang ini. Nah, ini ada pohon pisang juga. Nah ini kormanya ini sangat lebat ya teman-teman, daunnya lebat sekali daunnya tuh. Insyaallah barakallah. Jadi tanaman hiasnya ini di sini teman-teman. Itu ada kaktus juga, ada kaktus. Ada kamboja juga itu. Jadi ini kita fokus ke kormanya teman-teman ya. Nah, ini adalah tipe korma sukari teman-teman ya. Nah, ini yang sedang berbuah, belum sih terlalu tinggi teman-teman ya, belum terlalu tinggi tapi sudah berbuah. Ini buahnya ini bisa kita apa namanya, bisa kita jangkau ini. Jadi ini kayak gini nih teman-teman ya. Jadi dia ini
bikin jadi hiasan ya. Itu juga tuh berbuah. Ini orang yang punya rumah ini sangat kreatif ini ya. Banyak jenis bunga juga. Nah ini teman-teman ini sudah bisa dimakan ini teman-teman. Yang kuning ini, cuman saya nggak berani petik nanti dimarah nanti. Nah ini sereh ini teman-teman ya, ini sereh. Nah ini banyak sekali yang kita bisa review. Ini sereh, pucuk ubi juga. Ada lidah buaya juga. Ya alhamdulillah. Oke teman-teman, lanjut dulu sedikit teman-teman. Nah, ini serainya, ini ada singkong ya, singkong. Ini singkong cuma kurang ini, kurang apa namanya, kurang bagus. Ada singkong serai. Nah ini dia kelornya. Kelor. Jadi di Saudi itu banyak kelor juga. Insya Allah. Berapa yang kita sudah review, ada kelor, ada kurma, ada kaktus, ada jeruk, ada sereh, ada kemboja, ada kurma yang belum berbuah, ada singkong, ada kelor juga. Banyak yang kita review hari ini. Nah ini di pekarangan ini gimana telurnya, daun singkong. Nah jadi itu kormanya itu. Saya berada di Sulaimaniyah ya, di Sulaimaniyah, dan ini adalah pohon kelor, pohon singkong, sereh, 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 bukan sereh, sereh. Oke, teman-teman, demikian review saya tentang korma, jeruk, kaktus, kamboja, pisang, kelor, singkong, sama
Sereh. Ya. Oke. Kurang lebih mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Jikalau ada kesalahan dalam pengambilan gambar, video, maklum baru belajar ya, masih belajar begitu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.